Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Daralun merempok lom dengan lentuan Subur Dani juru tulis. Ya. Yeah. Juru tulis ba surat khabar Serambi Indonesia. Seramo Indonesia. Pak Serambi Indonesia. Jadi Syekh Daralun hari ini kita mungkin ngomongnya berbicaranya menggunakan bahasa Aceh. Pakuan. Karena narasumber yang di sebelah lunyo, belah wilun, nak ke salah sidro budayawan, sejarawan juga, ahli bahasa Aceh juga. Beliau adalah Ayah Panton. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Sehat ya? Insyaallah ya. Kiban keadaan lah ya? Yo. Sering di pad ya? Sering di bandar atau sering di Panton? Rapadu. Jadi Seralon uronyo tema podcast ji tentang tapapah narit Aceh. Narit tapapah artinya tajaga, talestarikan. Narit naku makna dari bahasa Aceh, Aceh. Jadi tajaga menjaga bahasa Aceh sebenarnya. Pakan menggunakan narit karena kepegalan ayah bahasa dalam bahasa bahasa dalam bahasa Aceh kan basa tapi lebih kepada narit, makanya kita tajuk tema tapapa narit Aceh. Ayah, kiban fenomena berbahasa Aceh itu sahanyo? Mungkin danyo dari wang lebar nenduk bahasa yang lewenyo ipega bahasa Aceh nak sabau perde ngom bahasa Melayu. Yang pakai lukun karena definisi daripada satu rumpun atau serumpun yang bahasa Indonesia adalah penulisan gaya baca dan arti hampir bersamaan menyelam bahasa Aceh. Sare senurat, sare lakap, sare makna. Sare senurat, sare lakap, sare makna. Jadi uranya seluruh dunia yang paling raya nak adalah Napuhana bangsa di dunia Melayunya atau di Nusantaranya yang temulih lagi Uraceh yang pakai cangkone atau dia kritiknya punya jawabannya Hana, maka tanya Hana, Hana serumpun ngawaknya, Hana sebuah perdeh ngawaknya, ditanya sebuah perdeh dengan Indo-Jerman karena cara tak temulih tanya. Yo saban kan cara tumbuhnya huruf-huruf yang ada di dalam rumpun bahasa Indo-Jerman, ya, Perancis, Belanda mungkin, Jerman, termasuk Yunani. Ya, awalnya pakai diakritik, pakai tanda-tanda atau cangkone yang kita guna. Sedangkan Hino Hana, Melayu berarti Hana. Hana di Nusantara ini tidak ada. Hana, Hana musabab bangsa api yang tumbuhnya lagi Uraceh. Oleh yang bunuh penulisan gaya baca dan arti hampir bersamaan. Harus takal lancit tutunya atau bahasanya yang tulis makna dengan kribat takun yang bersabar. Menyatakan dalam bahasa Inggeris. Tanya ada pegarut, wah Inggeris pegarut. Tanya pegarut, wah Inggeris pegarut. Tanya pegagut, wah Inggeris pegagut. Tanya pegariwang awak Inggeris pegariwen. Tanya pegapres awaknya pegapres. Tanya pegasipur awaknya pegasprai. Jadi kan tahu antara tumuli arti dan ya. Oh ya ya. Road jalan. Ya. Dalam bahasa Inggeris. Tanya road. Road. Jalan ji. Anehnya pula ya. Good. 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 Artinya baik ji. Ya. Jadi betul. Ha, kemudian tak ada dengan rumpun Melayu atau dengan bahasa Melayu. Wate tanya ada pegah ruang, awaknya ada pegah punggung. Ruang? Ruang ada pegah lagi tanya. Awaknya ada pegah punggung. Dia ada pegah tanya buong, kaya pegah haji pendat. Wate ada pegah tanya labang, dia pegah haji paku. Dia ada pegah tanya paku, dia pegah haji pakis. Dia pegah tanya balawah, dia pegah haji jarak. Dia ada pegah tanya jarak, dia pegah haji jauh. Tak pegah ada nyolak bang, pegah aji paku, dah pegah aji paku, pegah aji paki. Kalau ni tak pegah ni yang nuhun, pegah aji tambah. Tak pegah ni yang tambah, pegah aji timur. Kalau ni nampak. Jadi memang hana sama. Berarti
dialek penggunaan bahasanya lebih ke Eropa. Boleh jadi. Karena mau bedaannya dulu. Ternyata sistem politiknya saja yang wadah dan yang wujud dan cok laptop dan itu mulai yang laptop uroyo yang kena ini apabila laptop yang bunuh versi Eropa maka dia tanpa aplikasi dan kita program kembali yang itu kaji itu mulai kaya itu bisa konekan han apa yang dengan populain han buka simbol han buka simbol yang cok di nunu yang perlu jadi artinya keyboardnya ibu gak kurang kaji. Oh, menyenau apa enggak? Oh, kan, yang memang itu enggak tentunya. Menyemenang sistem politik Uru Aceh setara dengan sistem politik internasional. Ya, oke. Kemudian, ya, mesti lagi di Eropa. Kita bukan menosai soal cengkoneknya kan sama. Ya. Eropa, Perancis, Belanda kan mantai pakai Yunani. Ya. Awaknya dalam penulisan di Uru-Uru tetap dipakai? Dipakai. Hanapa, misalnya kita tanya, Pak, keyboard HP dan nyomnya dan tegarnya kan jina bak lapisan kedua ya kehana bak pun berarti nyaw kan papan ketik lapisan pun atayan atanya laju kerai pakai papan papan keyboard ji tanya jinomnya dan mengetiknya jeki tapi dia pakai papan keyboard lain ya papan keyboard US mungkin Inggris nah atanya ada Perancis mungkin dia pakai papan keyboard ji tapi nyata Indonesia hana jadi pagal wenyo denyo mororon tu mulai sampai dupno buno pukul anco bahasa karena berapa hana alat tulis yang dia tu mulai bahasa je. Ya. Mesti awak berasa pun ni nak hantar pun dia tulis bahasa je bin. Jadi mukro flow tu ni kena orang kena kengkir mula. Hana lembu buat karena hana lah. Ya. Nah. Jadi Jeralon Barosa baru-baru warta yang kau ikut ayah bersama tim juga mengeluarkan sabuk majalah dengan nan majalah Nero. Ya. Nyan majalahnya so yang berbeda dan pakan nanji Nero. Ayah berbeda rendah kan tim. Tim. Ya. Nah, kemudian pakan Nero karena Nero nya berbagai makna. Kalau dikata bunda dia itu penyekat. Tapi maksudnya pembatas sebab orang yang nak hidup neruk tetapi nak cik orang buat pakat dia pegang neruk neruk pakat dia tanya bukan neruk tapi itu nak cik orang kena berangkat dia tanya bukan neruk itu itu nak cik orang yang pegang bahawasanya nyom yang akan neruk pakat yang bermeruk madu itu. Jadi artinya neruknya dia punya arti beberapa kata di benda begini, di kata sifat begini, di kata apa ini apa majalah yang saya pegatnya apa yang ingin petrut ke masyarakat punya majalahnya kebetulan neruknya kita tak petrut di semua khasana jadi lebih guru dah pegang dia dah baca kayak benda yang belum pegang canggup pura itu yang sah? Ya enggak, belum pegang jadi mulai dari sejarah sampai itu Pak Bekati Nur Aceh bagaimana Pakiban cara murno bahasa Aceh Pakiban murno Aceh Jawa Pakiban uru-uru bakal kena kau oleh Pakiban uru-uru inang yang tangkuh wajah jamu ni kan oleh Pakiban kerajin-kerajin tua ini Pakiban riwayat-riwayat nanggro ini jadi Ubena ke sana Aceh tak sampai dah. Tak betul lah majalahnya. Ya. Jadi makanya tak fikir dirotak majalahnya ketika gemat di Mandu Muga Aceh. Yang majalahnya nih tak publau tak bagikan secara gratis tu saja. Bahasa Aceh free. Secara free atau gimana? Orangnya dah publau. Karena bagaimana pemerintah hanya sediakan bank yang saya bukunya untuk bagi-bagi pura je menyalah pemerintah dianggap bahawasanya yang penting nah, tetapi di dalam UPA juga nah itu pun bahawasanya bahasa Aceh nya boleh pegang ke kurikulum muatan lokal ya. Tetapi adanya cuma boleh ini dan dipegang-pegang mendam tapi dalam ibu pun ada selamanya nah soal muatan lokal bahasa Aceh nah diajarkan dalam setahu ya
hanya untuk dekadanya kalau. Tapi yang ulikot pernah nak, tapi mungkin juga dalam bentuk bahasa yang kalau enggak sempurna ada yang mendang nak mencawa baju. Lagi itu, Nazirah Urum pegang buku bahasa Aceh, ditulis pelajaran bahasa Aceh. Sedangkan pelajaran kengkem bahasa Aceh, oleh ketika ikan yang kena pegah bahasa. Buku bahasanya makna dari bahasa dalam bahasa Indonesia. Sedangkan bahasanya lah bahasa Aceh kena makna. Kecil lah. Mesti lagi kita dengar. Kajak ke desa, kaya ujak sejik kena, baik raya ke pegah, ke bahasa macam tu. Bukan. Kasar. Kasar. Kau beri isyarat, kau kode macam. Jadi bahasa ni sandi. Sandi, ya. Ha, jadi menyenang guna bahasa Melayu, ni makna ni sandi pelayaran. Bahasa Melayu, sandi pelayaran. Ha, jadi, urung pasir adanya, karena pasir dia anggap lingua franca. Goknya lah yang ciptakan pun bahasa Melayu. Jadi sehingga di Nusantara, urung, jingulah sandi-sandi pelayarannya untuk nak mukum sampai urung Melayu. Bahasa Melayu memang? Sebetulnya. Bahasa Melayu. Berarti punya bahasa lagi ayah bukan? Narit berarti? Narit, karena bahasanya kira. Lagi yang kalau tak ada yang bunuh penduduk Jawa, ternyata hanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa tulisannya. Ah, memang ada Jawa berarti bahasanya, kata-katanya. Ya. Tak gabung dia akan penduduk-penduduk itu yang dan pun ada katanya. Punya pelajaran ya? Nah, hati lah katanya. Bukan ya, pelajarannya ke Murno itu yang itu. Murno. Berarti dia Murno Nari Aceh? Murno Nari Aceh. Mungkin dah pegang pelajaran. Olehnya di sini kan dia tak boleh belum. Lagi itu awaknya pegang. Kadang-kadang bahasa Indonesia yang berakhir dengan U itu akan menjadi E dalam bahasa Aceh. Contoh, ini hanya dah pegang kadang-kadang. Kalau dah pegang ini tidak selalu berarti anak B, E, U dalam bahasa Indonesia. Yang jika lambat saja, lagi mesti palu, pale, batu, bate. Jadi orang menganggap merno bahasa Aceh kan, merno nari Aceh mudah. Punya palu, pale, batu, bate, abu, abe. Ya kan? Tapi hanya kena pun buku, kan buka. Palu, kan pate. Jadi ni dalam halnya, mungkin secara sekular kan begah. Tidak boleh menggeneralisasi. Ya, ya. Tetapi ternyata urung-urung nyanyi. Ya. Lagi itu, you know, para akademisi dengan transkripsi ilmiahnya ken ke Samudra Pasai. Pasai. Samudra Pasai. Yang kena anggap eh dalam bahasa Indonesia, dia ke eh dalam bahasa Aceh. Pasai, pasai, kedai, kedai, you know. Padahal kan? Kan. You know, itu, you know. Pasai, pasai. Kedai, kedai. Ulai pun ulai. Berarti, mulai. Berarti ya sebutan Samudra Pasir zaman dalam bahasa Indonesia tetap Samudra Pasir sebutan. Samudra Pasir harus dekat kerana itu nama. Nama. Ya. Lagi dua bunuh serambi Indonesia. Apa yang akan terima Indonesia? Ya. Karena bahkan ada... nyenan. Nah. Jadi baik dia yang nan kampung di Bukit Lindang. Dia ada yang ikut di mana tinggal Bukit Lindang. Apa ya? Hanapaya terjemahkan. Hanapaya terjemah karena itu nama. Sebagai nando naya. Sumbur dani. Hanapaya ke luhu dani. Ha, Hanapaya. Nanti ke luhu dani dia pun. Menarik, Jenderal Alun. Ya, tak pegang abang ayah memang banyak kiasan-kiasan ya. Dan lu ya Hanapaya. Okey ayah.